tadi di rumah Pak Amir dia cerita, dia nanya-nanyain. Kata si Stompel sih, katanya si Empok nih pegangannya si Mali. Hah? Gue punya pegangan. Urusan apa tuh pegang sama dia? Emangnya gue mobil sarapan? Memangnya gue ojek sarapan? Enak aja. Wah! Bagaimana berapa dia? Memegang-megang. Keselamat, Pak. Tahu nih, Kuro bawa omongan yang enggak-enggak aja. Ini jadi orang yang suka begitu, Bung Kuro. Kalau sayuran orang udah dibayar, jangan suka dibawa. Tadi belum lo ambil? Itu kenyataannya masih ada. Lalu ambil dong. Lalu juga pikun. Lah, masih nenek-nenek? Nah, iya, kenapa lu nggak ambil? Saya mau ambil, Po. Maksudnya, Po, tadi lu tuh dandang-rendeng ngomongin apa, Po? Ngomongin Mali? Iya, si Mali. Oh, Mali tesen, Po? Tesen gue, enak aja lu tesen gue. Ah begini, Po, kalau persoalan itu makan namanya Mali ya bujangan, Po ya bujangan, nggak ada larangan, paling saya, Po. Lu jangan begitu, denger dulu, dia tuh belum cerain bininya, lu jangan begitu kalau ngomong seenaknya aja lo. Rin. Emangnya gue pegangan segala macam, emangnya dikasih makan gue, hah? Dikasih duit dari mana duitnya? Hidupnya aja susah, tau nggak? Tuh bininya si Omas, sampai sakit bengek gara-gara dia kasih makan. Empok jangan salah paham, Po. Makanya si Omas bengek mah bukan lantaran lain-lain. Makanya bengek mah, Po, kalau nyium kegeblok gigi. Vitaminnya kurang. Hah? Vitaminnya kurang. Empok juga jangan begitu, Po. Kan cakep si Mali. Bukan soal cakepnya gue mah. Kalau punya laki biar bisa nyenangin. Hidup gue udah susah. Ngapain nanti kalau gue susah lagi? Pantesan dia cemburu, Po. Siapa cemburu? Si Mali? Lu bilangin sama siapa aja. Bilangin sama siapa aja, gue ini bukan pegangan si Mali. Nanti jadi yang mau sama gue jadi pada nggak jadi. Lagi, saya kata Mpok begini aja, Po. Udah kepala telanjur, Po. Kenapa lo? Sekarang umpama Mpok sama Mali nggak naksir. Sama yang tadi Kuro unjukin nggak naksir juga. Pak Sobirin. Pak Sobirin nggak naksir juga. Nggak bakal mau nikah. Kalau Pak Sobirin sih. Nah. Orangnya gede tinggi. Gede tinggi. Hidungnya gede. Hidungnya gede. Nah. Orang gemuk. Iya, duitnya juga banyak. Duitnya banyak. Hidungnya tau nggak kayak jambu air belah dua nempel. Kalau begitu, Ro, yang untung bukan dari lo kalau lu mau jadi kawin bersumirin. Tukang ranjang. Tukang ranjang. Iya, tukang tempat tidur. Dia pesan sama gue. Pagi mana? Pokoknya banyak untung dia. Paling kagak pokoknya gara-gara Mpok kawin dia laku. Tempat tidur bahasa 6 setel bisa. Soalnya Mpok gemuk, Pak Sobirin gemuk, asal mau tidur, tempat tidurnya patah. Tapi ngomong-ngomong gue sih baru kata si Kuro, belum pernah lihat orangnya. Ambil aja, ambil. Sepuasnya Mpok pilih yang mana? Bener nih. Bisa boleh. Bener nih? Iya, Masya Allah, masa saya bohong sih? Nih gue udah lama gak makan terong nih, gue beli terong. Wah, pada enak-enak ya. Emang, Po, umumnya begitu, Po. Kalau terong, apalagi, Po, nih terong kalau direndam air panas, lemes-lemes. Nah, jelayu. Lo, kalau nyuruh otot jangan pakai itu, lo, Po. Otak lo ngeres. Nah, bukan, Po. Saya juga, Po. Kan belum punya bini, saya juga. Lo lah, gimana gue taksir, lo bujang begitu. Iya, tapi kan naksir gue, Po, di mulut, Po. Kalau di hati, ngeliat saya, ser. Gaji lu berapa? Lu kan numpang hidup sama Bang itu tuh sama Tuan Nazar. Iya, Tuan Amir tuh, Tuan Amir. Lagi juga, Po, urusan kawin saya bukan selesai ngomongin. Saya sama Po tahun-tahun ini nggak mikirin kawin. Ngomong-ngomong mana nunggu ini? Itu sama pisang satu kan. Itu di bawah aja. Ini Po buat pan kambing. Apaan? Ini kan urusan gue. Ada pesanan. Pokoknya ada yang bayarin gue mah. Lah ada yang bayarin. Saya udah sampai segitu buat 6 minggu, Po. Buat berapa kek lu mau tahu aja urusan gue? Kalau dikin aja bawaannya lu sirik. Bukan sirik, Mpok tak lama mali. Kagak mali namanya. Mpok bikin lama dan Mpok bikin medok aja, Mpok. Iya, tahu dong. Jande mesti dandanannya. Iya. Mau kayaknya sih baik cemburuan terus. Pantes, Mpok. Mpok jauh, Mpok di situ, dari sini baunya sampai keliwat. Iya. Minyak si nyong-nyong. Enak aja lu gua bilang pakai minyak si nyong-nyong. Kayak gituan. Enggak ya. Gue asli nggak pakai minyak senyum. Enggak, asli. Minyak apa? Musrik tuh namanya kalau begitu. Makanya Pak Sobirin nafsu sama dia. Apa? Pak Sobirin. Deman dong. Pokoknya, Po, Pak Sobirin saya tahu orangnya kaya. Kalau dia mau gas aja udah, Po. Supaya cepetan. Asal dia nggak ada bininya aja. Terus gaji gede, banyak penghasilannya, pendapatannya. Gue mau, Dero. Iya dong. Cuman Mali. Hah? Mali kita bisa gali kuburan, nyari tambang Mali. Soalnya Mali juga berapa kali ngimpiin Mpok, Po. Selamanya Mali. Udah Mpok, Mali ngimpi terus. Udah pernah ngomong sama saya, Nirin, gua ngapa nih? Gara-gara gua kenal sama emaknya si Mamat, gua nipi ngompol mulu. Ngompol. Jangan Udah, gua mau masak nih. Ya udah, Po. Itu lu ya. Gampang deh nanti saya tanya nih. Mana pisang gua? Itu. Bukan pisang nih, kelapa. Lu juga payah lu, Po. Permisi ya, Pak. Udah pemindah, Pak. Bilangin ya, Rok. Salam dari gue, salam dari si Rok ya. Dia lempok, kondenya kayak stang mobil. Ya. Udah duta udah nih? Udah. Apaan? Assalamualaikum. Wah, bener ada deh, bener dah. Waduh, bener. Duduk. Saya udah ya, untung bagus saya tujuh kemari. Nah, ada apa? Waduh, emang maksudnya si jelek-jelekin Ale? Enggak jelek-jelekin, dia mau jelek dewe. Nah, itu bukan jelek-jelekin, ngomong-ngomongin. Bukan jelekin. Lu emang kata orang guru jelek pakai ditunjuk. Bukan, pakai bahasa kiasan segala ikan laut bertiga hari jelas aja bau, apalagi dia. Nah, itu diperkirakan begitu. Saya mau bukan pengen dupain, cuman kesian. Nih, lu maksudnya bakar-bakar gua bener. Oh, apa artinya kita bakar orang kan? Nyari dosa. Jadi si Eti ngomongnya apa katanya? Eti dia bilang, untung bagus kenal sama orang lain. Terus? Sama Pak Sobirin. Coba kalau gua kenal sama Mali, sama boro-boro, apa segala apa. Boro-boro sayuran. Asal dateng numpang ngopi, asal dateng ledek Mamat. Dikata gitu. Saya yang sering roda sama Pansip, perasaan saya gimana? Apalagi Pansip yang sebagai informasi bukan. Orang lagi demen ada diambil. Benar. Para dukun beranak. Di kampung duku. Nah, benar. Namanya Pak Manan. Wih. Hebat dia. Peletannya bagus. Wah, udah nggak salah. Pokoknya kalau patah-patah aja sih. Itu. Boleh datangin. Temen tiga nggak ada yang aku bisa. Udah Pansip. PT, begini. Saya cuma kenyang liatin. Iya. Soalnya kayaknya udah datang baru sombong. Itu yang saya setuju. Orang begini, Rian. Urusan perempuan mau benerannya mau gampang. Ya gue cuma sekarang gue jadi RT gue nggak enak gitu ya. Iya PT. Gue mau jalan gitu. Tapi yang tadi bukan lu beranak bukan. Besok lu kan ada ayam ngeliat. Wah, ayam mertua saya. Pokoknya dengan cara akal bagaimana yang putih tuh, ayam putih satu potong bawa ke rumah gua. Nah terus? Masakin ketan, 2 liter. Terus nanti Eti? Ketan 2 liter. Eti nanti nyambung? Kita makan. Jangan. Lu makan, gua makan. Makan? Tapi tiduran ngantuk. Keluarnya cuman begini, Ali. Jalan keluarnya cuman kita sekarang satu syarat. Sakit perempuan, obatnya perempuan. Apa salahnya? Sekarang. Nah, si Eti kan udah 20 tahun bakal lakinya, kita manas. Iya, soalnya. Nori ambil emaknya. Buset, ya. Kebikinan parah. Iya ya. Nori kan kulitnya udah kayak karet. Dia sampai pinjam karet. Ya udah deh, pokoknya yang penting kalau Haji udah tahu terserah sama yang penting dibangunin kesian ya makasih banyak. Nah, iya, pokoknya lu diam aja. Iya. Itu dia dibawa juga, Den. Ya udah. Benar-benar, Le. Itu lu sih udah benar-benar. Enggak yang gue pikirin sih jodoh sih enggak jaman, tapi ayam ini yang gue pikirin. Ayam mertua. Benar, Le. Lu mau gue potong, kita makan. Ya habis makan biasa kenyang terus. Tidur dah. Udah bangun sore. Lihatin